Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua wanita muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun melakukannya dengan sengaja. Perlu anda tahu, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini 11 dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi badan, implan payudara, sedar lemak, mancungkan hidung dan perubahan fisik lainnya dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain. Terlebih hal tersebut ingin diperlihatkan khususnya pada pria dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbi. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita dan bukan pria, maka wanita tersebut masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, wanita jazriyah. Wanita jazriyah atau wanita yang berperilaku kasar dan sombong merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul dan juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari. Sebab sikap wanita seperti itu merupakan sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberi gambaran jika suami memberi perintah untuk suatu pekerjaan seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan selain melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang kelima, syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dalam beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, dan syirik kecil yang merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia, baik urusan ibadah dan lainnya. Yang keenam, jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit dan juga banyak makan merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahmi, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa durhaka, lalu mereka durhaka berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, banyak bicara dan pembual. Dosa yang sangat identik dengan wanita adalah banyak bicara, sedangkan dosa tersebut adalah dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah Zarzarun, orang yang banyak omong, Mudasyaddiqun, yang membual dan bicara seenaknya, dan Mu'afaihikun. Para sahabat menukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu Zarzarun dan Mudasyaddiqun, tapi Mu'afaihikun kami tidak mengetahuinya, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang sombong, angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibn Hibban dan Abu Nu'aim. Yang kedelapan, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan bagi mereka yang sudah terikat dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk menanggapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Yang kesembilan, munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak salihah, akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan berlaku kejam pada orang terdekatnya. Yang kesepuluh, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut dan cara berpakaian, bahkan hal itu membuat para wanita merasa bangga. Wanita tersebut tidak sadar bahwa dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Yang kesebelas, melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan oleh laki-laki namun juga oleh wanita, dan laknat yang didapat wanita yang menyuap juga serupa dengan yang diterima pria. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 11 tingkah laku wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa menjadi hal yang dianggap remeh, keren dan membanggakan. Semoga kita semua senantiasa menjauhi dan menghindari 11 tingkah laku tersebut, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.